Terus sepenting dirawat sih. Ya. Nek dirawat, tanduran ki mesti memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Mesti. Ya, yang merawat. Ya. Nek ora dirawat kok angger-angger. Yus. Pertumbuhannya angger. Angger. Kuwi tanamane ya ora ngekeki hasil akeh. Yo. Kok sewi masalah pertama nek apa jenenge pertumbuhan. Ya. Kok nek dirawat super apik iso ngene-ngene. Lah kok iso ngalkulasi. Kok nek wis umur di atas 60 sampai roh wae ngene. Iso ngalkulasi satu batang ki mengeluarkan kira-kira berapa on? Berapa on ya? Berapa on perkembangannya? Oh, kono hitungane. Ya, kira-kira 1,5. 1,5 sak kilo setengah ya. Ngono. Lah nek kurang ger, kuwi gak enek sak kilo gak enek. Hitung on, wolung on ya. Nek kurang ger lo ya. Tapi nek aku harus tanduran kuwi iso-iso melebihi tinggine sing duwe. Tarjeku kaya sing ngono snack video ngono kuwi ya. Ya, ngono kuwi. Kan gede-gede to, Pak. Ini cerita terus masalah hasil ya. Koko nek wis dhuwur, wis umur di atas 65, mulai panen. Ada merah sedikit-sedikit ya. Kuwi ngikuti harga umum, harga pasaran. Ya, terus sampai pemetikan ke pertama habis, umpama NS payu 15.000. 20.000, 30, selawe. Wis pokoke riyet mesti ra padha to. Ra padha. Ya, ku diambil tengah-tengahe, diambil rata-ratane. Lah umpama tertinggi 35 ada beberapa kali petik harga seperti itu digawe rata-rata 20. Kuwi oleh sak mene. Lah nek harga kaya diknane 70, 80, kayak wes ondolan, rekor dunia pertanian kayak. Iya tau dengan lagi. Gak eneng lebih kau. Saya mulai minat terkait dengan Lombok itu ketika ada Gunung Merapi, Lombok. Oh iya. Itu gini, saya berpikir pusat perlombaan itu Lombok. Iya. Gitu, karena sudah dilumpuhkan dengan Gunung Merapi, jelas Lombok naik. Nah ini kesempatan bagi petani-petani Lombok untuk menanam biar nanti harganya lebih bagus. Lho, masalah aku baru nah menurut pergerakanku lho, kisaran 10.000 itu berarti. Ya, betul. 10.000. 10.000. Wis berarti ya. Lah apalagi 20. Nah, ngono lho. Lah, apa wis di atas 20? Kuwi wis di luar juga. Yang lainnya ini bonus. Bonus. Itu gini, guys, naik. Kita saya pribadi budidaya 6.800. Katakan kalau nanti laku ya yes, katakan minim, target minim 10.000. Tadi kalau pesan 15, saya bilang 10.000. Berarti ini mendapatkan uang sekitar 60 juta. Itu. Lahan sekian. Tapi kalau saya tanami 60 juta ini mulai dari awal. Dari awal loh. Sampai akhir. Iya. Jadi 3 kali panen paling tidak tadi 60 juta. 60 juta. Jadi karena apa? Asumsi saya ini dapat 1 kilo. Ya. Kalau 1 kilo berarti kan 60 juta itu dengan penghabisan biaya tadi 30-an. Iya, 30 juta. 30 juta. Berarti 30. Intinya kan berarti separuh. Iya. Itu kalau di apa jadi disuplai 10.000. Ya. Iya, iya. Kalau 10.000 ke atas, nah, itu lain lagi. Sudah, iya. Maka saya tadi kan sudah. Oh, berarti kan. Saya hitung tadi, itu tadi 10.000 aja. Jadi, andai kata nanti bisa 20.000, 15.000, nah itu alhamdulillah kita. Oh, itu loh. Ya, betul. Maka saya cerita, saya punya utang banyak. Saya usahakan ini, Pak Kan. Saya cerita sama Pak Kan, Pak Kan, utang saya banyak. Tolong saya dampingi Pak Kan. Saya biar mentas dari ini. Itu saya. Kalau ndak ini ndak. Nah, kalau saya tadi dari Barongan sampai Gawan itu 15 juta maksimal. Maksimal 15 juta ya? Iya. 12 juta, 15 juta. Kita loh menurutku lebih kalau tadi. Nek dadi loh. Ya 3 ton, Pak. 3 ton. Masa ya, 3 ton? 3 langkung, Pak. Ya sekitar itu 3. Ini kan cuma nah, cuma 3. Nek nyunyung sewu loh, Pak. Nek kula loh, Pak. Kok mboten kok sing nek gangsal ton angsal Pak. Gangsal ton ki ulah angsal Pak kula. Niki saged angsal. Ki nek prediksiku Pak ya. Angsal nek kula nek bumi sak monten lho Pak. Niki kan ora sabar.
Ini 3.000. Lah nggih, angsal. Maksudnya kok 3.000, Pak? Enggak lebih lah. 3.000. Mari mulai dulu, Kak. Ini kan semakin ke sana semakin kecil. Dari sana itu 12 13 meter. Tapi sakit, Pak. Di sana sedangkan gangsal tadi. Gapangane iki 3.000 bogonku sing pelem ya. Ya karo anu. Pesagi karo payu dhewe. Pesagi. Nek pesagi long. Dawane ya memang ketok dawa. Nek tanah niku nek kula nggih sing kula alami, nek aku nek ana sawah nang pesagi aku seneng. Seneng ya? Senenge apa? Along. Nek along iki wong Jawa nek ngarani loh oleh akeh. Oleh akeh. Tapi nek sawah Melayu timbukon lah akeh ora iso. Iya. Iku itungane wong Jawa. Berarti sawahe gure dolah kan kota. Ape sawahe jali ketok wae soalane di sawah kok entek oleh wah kae ngono. Lududukane ora. Tapi nek niki lho Pak. Kula kok mboten gedekaken mboten nek gangsal ten enteng Pak. Mboten panten. Iku. Asik bedan. Dan tanah sana dan sini. Ngene Pak, nek tanah, nek masalah tanah lho tergantung kepotong areal. Mboten lho. Yo total. Nek masalah pantu lah nek gak kepotong yo. Pernah mencapai 3. Kepotong iki nek dari sana sampai sini iki koyoke papat oleh. 5 lho oleh. Mbon Pak. Oleh. Sampai kok gedang ngono ya. Enteng jane sama. Gedang kaya to ya. Terus bapakne pas gedang kaya ngisor wis. Masalah gedang ini kok badan banyak dhewe maksudku kan ya. Gawan. Masalahe mriki niku datut kepotong operasional iki sing akeh Pak. Masalahe mriki niki toyo jenengan lucu Pak. Udan terus krakino yo ngopo ngene to. Tak ambil. Tenan ta Pak iki? Udan terus aku sampai keter-keter. Bosku sing dibibit lho. Iya Pak proyeke. Aku sing dibel aku tenang wae. Aman. Tenan Pak Wi. Wis ngene Pak. Pagi jane ada ae. Video Pak. Video. Iki lho Bos. Sing? Video langsung. Ya, udan koyo ngono piye Pak? Bar urusan gambane gudi Pak ya. Banjir. Sampai jebol kae. Sing gonem kae lho. Gonem sampai nyoteng ngene. Kula nyoteng iki napa? Pak kan bingung. Aku bingung. Jagung. Jagungku kelem ki piye aku ngono. Ditane iki to. Nggih. Wah, aku kelem kok Sam. Lah iya, bosku takok nek. Pak, pinggir gaban piye Pak padha banjir piye Pak lomboke? Ngebel. Alah aman Pak. Anu Pak jenengan foto, mbah foto di apa di remote tak kirim mau. Alhamdulillah jenengan. Wong kula nek diperintah budal. Sing kelem ning ngomong nika lho. Iki damel rotari iki rotarine jenengan ya, Pak. Nggih lho. Lah teng griya wae. Cilik ya. Wow teng ninggil teng griya sak motor tet. Kudi. Nggih. Sebenarnya anu Pak. Kok pinten Pak? Niku kelompok. Anu napa brigade, brigade niku orang gerwong dipercaya ngoten nika lho. Betul Pak. Sebenarnya sabar penggawe ngene Pak Sugeng giring rono Pak. Belem cuma itulah ini Pak Sugeng saya nilai bagus. Pertama cedek omah gitu. Lah rencana aku ingat Pak kan. Niki kubuke ape tak api gitu. Listrik tak tukokno koma kan rene dia terus aku nek sok nawan-nawane. Tapi aku nek kadono kene lali sawah kono lah yo loro aku yo kena. Lah kula niku. Kula bingung Pak. Nggih niku. Cor Pak, kebuke kaya nggonku. Aku tak cor langsung. Tak kek karopi menisan. Kula bingung Pak. Pinginane niku. Ana jagunge kados niki piye. Sawah mriku dek pinginane kula niki pegawe kula kerja niki. Dake galeng iki tutupi kok nek nang udan ben iso kena nggo gawe pinehan. Yo, la sing mriku kanca mriku ngangkrak iki tegale gone jenengan atas sing model lombok iki. Mboten enten. Mboten jenengan tok iki. Kene lagi gitu. Mulane cara-cara pemula gitu. Pemula jadi ini wong nek minat gitu. Kok minat ben kok de Pak Sugeng nek minat tenanan lho. Iya. Ya, aku ya siap. Terus iki sing kulone. Kulat iki kulon to ya? Kidul. Ndak ile lho. Itu kono kulon. Kono kulon. Perasaan mengki. Iki mas aku mujur ngalor iki. Nah. Soale ngene. Soale gawan kuwi parake nanti. Iki ya ngalor to. Ngalor. Gawane ngalor. Ngalor. Nek jiriku kok yo ngetan. Lah sing ngriko jembatan niku ngetan. Sing jembatan wingi ngetan. Jembatan kali ketek. Ora ngalor yo. Nanti yo ngetan kok. Kapan bingung to. Bingung. Pepatahanku gawan. Iya to. Pepatahan gawan gawane wingi. Ora kok pepatahan gawan aku. Lah piye?